Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Siapa anak-anak di sini yang suka bangun pagi-pagi? Saya, guru. Nanti terlambat ke sekolah. Tik-tak, 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 suara jam dinding. Bentuknya yang mungil dan lucu. Pemberian ayah dan ibu. Agar ku selalu ingat waktu. Ayo, ayo. Anak ceria berakhlak. Anak-anak Happy Holy Kids. Teman-teman Happy Holy Kids. Wow, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari, dan bergembira bersama-sama. Happy Kids, anak ceria berakhlak.
beribadah. Mana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Pokoknya ini yang terakhir aku piknik sama kamu. Lain kali aku gak mau lagi pergi sama kamu. Seperti Tok, Kelly juga gak mau pergi sama kamu. Gak asik, egois. Kamu tuh yang egois. Kamu yang egois. Loh, kok Kela dan Kelly saling buang muka begitu? Happy kasih tahu ya, jangan suka buang-buang muka begitu. Nanti kalau mukanya diambil pemulung gimana? Biarin. Masa mukanya boleh diambil pemulung? Nanti Kela dan Kelly gak punya muka dong. Happy jangan bercanda deh. Kela lagi sebel. Iya, Kelly juga lagi sebel. Sebel sama siapa? Sama Happy. Sebel sama Kelly. Oh, jadi kalian berantem toh? Memangnya kenapa? Tuh, lihat ulahnya Kela. Piknik kita jadi berantakan. Enak aja, gara-gara aku. Itu kan karena kamu. Kenapa sih kalian berantem? Coba sini cerita sama Happy. Begini ceritanya. Asik. Akhirnya kita bisa piknik juga ya, Kak. Oh, pasti toh. Makan di sini jadi lebih asik. Ayo, Kak. Kita pasang tikarnya. Iya deh, ayo pasang tikarnya di sini. Aku nggak suka duduknya di situ. Aku maunya di bawah pohon, biar nggak panas. Di sini saja, di sini kan nggak panas Kela. Tapi lebih enak di bawah pohon, lebih teduh. Ya sudah deh. Loh, apa ini? Kok malah tertawa sih? Memangnya lucu? Itu kan burung. Kelly sih maunya di bawah pohon. Jijik. Kalau gitu gak jadi deh. Kita pindah saja ke tempat lain. Di sini. Enggak, di sana saja. Di sini saja, di sini lebih enak. Di sana saja, di sana lebih teduh. Di sini. Di sana, nana. Di sini, di sana. Di sini, di sana. Di sini. Jadi di sini ya. Enggak.
nggak mau di sana. Ya sudah, kamu ke sana saja. Kelly mau di sini. Kalau begitu, sini tikarnya. Biar aku saja yang pakai. Kalau begitu, bekalnya buat aku. Enggak, sini. Ih, aku. Enggak boleh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Gara-gara Kelly sih.
Sudah. Sama saudara kok berantem sih? Beda pendapat, beda selera, memang boleh. Tapi kan gak perlu sampai berantem kan? Kalau kita berantem dengan saudara sendiri, siapa yang rugi? Coba gara-gara kalian berantem, piknik kalian jadi berantakan kan? Iya, tapi happy. Sudah, daripada kalian berantem, lebih baik dengarkan lagu Happy nih. Teman-teman, kalau kalian berbeda pendapat dengan kakak atau adik atau semua orang, ingat, jangan sampai berantem ya. Nanti kalian sendiri yang rugi. Jadi, dengan saudara atau dengan teman, kita harus selalu berdamai. Ah!
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Wilson, Siana, Kristi, Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.